Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mugres, bertemu lagi di program Simba, Simak dan Baca. Nama saya Faisal Mirza Latisha Effendi, kelas 3 Kasman. Kali ini saya akan membaca buku berjudul Bukan Begitu Caranya Mehu. Penulisnya Ratna Kusuma Halim, ilustratornya Rahma Trijuan. Sebelum kita baca bukunya, baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bukan Begitu Caranya Mehum. Penulisnya Ratna Kusuma Halim, ilustratornya Rahmat Ridwan. Mehung suka melihat permainan teman-temannya. Mehung ingin ikut bermain, tetapi tidak ada yang mau bermain dengannya. Bukan begitu caranya Mehung, kata mereka selalu. Ah, cat itu akan menghasilkan lukisan yang indah. Mehung ingin ikut melukis juga, namun laki-laki Mehung dimarahi. Bukan begitu caranya Mehung, kata mereka. Di situ ada kambing yang sedang mendorong mobil Pak Kuda. Pak Kuda berterima kasih kepada kambing. Banyak hewan lain memuji dan berterima kasih kepada Bok. Aku mau seperti Bok, pikir Mehung. Aku akan menolong hewan lain. Sepertinya Nek Rusa memerlukan bantuan. Ayo Nek, kata Mehung. Sini aku bantu menyeberang. Nah, sudah sampai. Mehung bangga sekali. Loh, kenapa Nek Rusa malah marah? Mehung tidak mengerti. Ah, mungkin lebih baik Mehung membantu Paman Domba. Aku bantu ya Paman, Mehung bisa bekerja cepat. Selesai. Mehung yakin Paman Domba pasti akan senang sekali. Eh, kenapa Paman Domba juga marah? Bukan begitu caranya Mehung, katanya. Lihat topi Bu Sapi tersangkut di atas pohon. Biar ku ambilkan Bu, suruh Mehung sambil langsung melesat. Eh, suruh Bu Sapi. Kenapa Bu Sapi tidak tampak gembira ya? Oh, bagaimana caranya Mehung turun? Terima kasih Ban Monyet. Aduh, mengapa semuanya tampak kesal? Bukan begitu caranya Mehung, seru mereka. Seharusnya kamu bertanya dulu, kata Paman Domba. Tomatku jadi rusak terkena kukumu. Aku bukan mau menyeberang, ucar Nek Rusa bersungut-sungut. Hei Mehung, aku memang ingin menggantung topiku, ucap Bu Sapi. Oh, rupanya Mehung telah salah kira. Untunglah semuanya memaafkan Mehung. Mereka juga memuji keinginan Mehung untuk membantu. Mehung kini tahu dia harus bertanya dulu. Apa yang bisa ku bantu Bibi Angsa? Mehung kini tahu caranya. Nah, itu tadi cerita Mehung. Mehung ingin membantu orang lain, tetapi Mehung harus bertanya dulu. Gimana ceritanya Sobat Mugres? Bagus kan? Nah, sampai di sini perjumpaan episode Simba bersama saya. Sampai jumpa episode Simba berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.